Hi, it's me, Chan Lee. Welcome back to another Monthly Weekly video, and you watching me at home, aka Chan Lee Visual, aka Charvy. So ya, kembali lagi bersama aku, Chan Lee Mahadika, selaku pemilik youtube.com/charvy ini tentunya. Kita kembali di segmen In My Thought. Kita udah memasuki chapter ketiga. Setelah chapter pertama, chapter kedua kita udah lewatin, karena di setiap chapter itu ada 3 episode tentunya ya. Nah, kita memasuki chapter ketiga di pertengahan tahun 2022 di bulan Juli ini tentunya. Nah, di chapter ketiga atau episode ketujuh ini kita akan membahas tentang musik. Musik apa Charlie? Yes, masih tentang musik aliran hip hop dan rap. Karena inilah aliran aku, maka aku akan bahas dari segi aliran hip hop dan rap. Nah, setelah di episode 6 yang lalu kita ada membahas tentang ekosistem, ambien, suasana di aliran hip hop dan rap, kita kembali lagi membahas tentang aliran hip hop dan rap dari segi musiknya pula, bagiannya pula, detail-detail dari musiknya pula seperti apa. Jadi apa yang kita akan bahas, Charlie? Ya, kita hari ini akan membahas tentang sample. Apa itu sample, Charlie? Sample itu akan kita bahas di episode ke-7 kali ini tentunya. Nah, adapun aspek-aspek yang akan kita bahas di episode ke-7 kali ini antara lain ialah tentang sejarah dari sample di musik hip hop dan rap. Yang kedua itu ialah tentang lagu-lagu yang menggunakan sample di musik aliran hip hop tentunya yang populer. Perlu digarisbawahi, ini pembahasan itu dari perspektif aku sebagai rapper, bukan produser musik. Karena tes antara produser musik dan rapper atau musisi itu berbeda-beda tentunya. Jadi aku akan kompilasikan dari riset yang aku udah buat di video kali ini. So ya, jadi enjoy aja tontonin video ini sampai habis. Semoga jadi pengetahuan baru bersama untuk kita semuanya. Kamu yang nonton di video ini bisa menggunakan pengeras suara ataupun menggunakan headset, headphone, karena ini berkaitan dengan detail-detail suara setiap sampel yang aku setel di video kali ini tentunya. So without any further ado, let's get started into In My Thought, episode ke-7, The Art of Sampling in Rap Music. Oke, yang pertama-tama, aku akan menjelaskan dahulu apa itu sample di musik. Kalau kamu tahu tentang sample, kamu bisa komentar di bawah. Jadi, sampling itu secara umum dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan segmen atau potongan suara dari rekaman musik yang sudah ada untuk memanipulasinya dan menggunakannya untuk keperluan sendiri. Metode atau teknik seperti ini, atau metode sampling ini, itu biasanya menggunakan perangkat keras atau hardware yang disebut dengan sampler. Untuk perangkat lunaknya atau software, itu biasa menggunakan DAW atau komputer khusus seperti contohnya FL Studio, Ableton. Biasanya nih, DAW atau Digital Audio Workstation atau software-software yang ada plugin-nya yang menyediakan sampler. Lalu biasanya, pengambilan sampel itu hanya menggunakan nada hingga meminjam seluruh melodi dan struktur lagu. Ide utama di balik prinsip dari pengambilan sampel ini itu untuk mengambil karya musik yang sudah ada, ya, bukan plagiat, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baru dan lebih fresh, atau membuatnya lebih baik daripada versi yang sebelumnya. Nah, pelapisan potongan melodi yang diadopsi dari berbagai instrumen dan sumber yang disatukan menjadi produk musik yang lengkap. Dengan demikian, ini dasarnya sama seperti konsep kolase foto. Tau nih, kamu bisa ketahui kayak clipping-clipping gambar, menempel-nempel, menceplok-ceplokin gambar. Itu salah satu konsep dari sampling ini. Dari bahan-bahan yang berbeda-beda, entah itu dari kertas, dari kain, yang digunakan sebagai latar belakangnya. Lalu kita akan membahas sampling di aliran hip hop dan rap. Seperti apa sih, Charlie? Nah, kita akan bahas di sini. Dari sejarahnya, sampling adalah dasar dari musik hip hop dan rap yang muncul nih ketika produser di tahun 1980-an mengambil sampel dari rekaman funk dan soul, khususnya penggunaan dari drum break. Tentunya ini telah mempengaruhi banyak aliran musik, terutama di electronic dance music atau sekarang yang disebut sebagai EDM, dan juga musik aliran pop. Seperti yang aku udah bahas di episode 6 yang lalu tentang kejelekan, violent, kekerasan di aliran hip hop dan rap, maka sampling ini itu adalah buah dari hasil positif dari masyarakat komunitas Afro Amerika. Jika di mana mereka punya hal-hal negatif, mereka bisa melahirkan hal-hal positif dengan hanya membutuhkan 2 turntable atau tempat untuk memainkan vinyl dan 1 mikrofon untuk mengubah komunitas orang-orang ghetto atau orang-orang miskin di daerah US waktu itu yang didominasi oleh kekerasan atau violent menjadi lingkungan dan komunitas yang bersatu dan dipenuhi dengan aura-aura positif yang cukup untuk menciptakan budaya dan genre yang baru yang disebut dengan hip hop dan rap ini tentunya. Ya, sample ini itu adalah saksi nyata bagaimana seni sample di hip hop rap itu cukup besar untuk mempengaruhi sejak budaya hip hop dan rap itu muncul di tahun 1970-an di sudut-sudut kota kotor di era Bronx, New York, yang bisa disebut kala itu sebagai jalanan tanpa harapan. Piringan hitam telah memainkan peran besar dalam perkembangan dan pertumbuhan gerakan menuju arus utama. Nah, sebuah piringan hitam ini telah mampu memberikan harapan orang miskin atau ghetto di US waktu itu untuk mengubah kemarahan atau anger mereka dan keputusasaan mereka menjadi sebuah seni. Bahkan
money di era digital seperti sekarang ini, apa yang disebut dengan black diamond atau emas hitam untuk kalangan orang-orang hitam di US itu masih relevan. Artinya apa? Black diamond atau emas hitam ini mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa pengaruhnya ke seluruh dunia hingga hari ini. Inisiasi pengambilan sampel hip hop dan rap harus dilihat bagaimana satu-satunya cara orang-orang miskin di daerah New York dapat mengembangkan, mendevelop budaya mereka sendiri, yaitu dengan rekreasi dari hal-hal yang mereka miliki. Dengan menerapkan teknik sampel atau sampling ini, seni sampling ini akhirnya menjadi salah satu budaya dari hip hop dan rap yang mewakili asal-usul budaya ini. Pada tahun 1979, The Sugar Hill Gang merilis rekaman hip hop pertama yang berjudul Rapper's Delight yang menggunakan bassline dan elemen-elemen ritmis lainnya. Jadi single puncak tagar lagu Hot 100 yang berjudul Good Times oleh Chick. Nah, lagu tersebut memperkenalkan musik hip hop atau rap kepada penonton US kala itu melalui penggunaan sampel ini. Di mana lagu Rapper's Delight ini berhasil menarik perhatian penonton disco kala itu tentunya dari kalangan orang-orang kulit putih serta penggemar hip hop dan rap dari kalangan worker atau pekerja. Menurut aku, ini adalah gebrakan instan tentunya. Popularitas lagu menjadi mendunia dan akhirnya hip hop dan rap menjadi fenomena global. Seperti yang aku udah pernah sampaikan di episode ke-6, ini adalah era keemasan atau golden age dari hip hop dan rap. Pemilihan sampel memainkan peran yang besar. Mengapa lagu tersebut begitu populer? Good Times saat itu dirilis pada awal tahun 1979 bersamaan juga dengan Rapper's Delight yang dirilis pada tahun tersebut. Di mana lagu Rapper's Delight dan juga lagu Good Time dari Chicks itu dulu adalah lagu yang populer yang sering disetel di radio dan berbagai adegan-adegan clubbing di tahun 70-an akhir ke 80-an awal. Yang kala itu, lagu-lagu funk dan disco itu sangat identik di era-era 70-an ke 80-an. Nah, after impact-nya nih, setelah lagu itu dimainkan, pendengar dibawa kembali ke reaksi mereka terhadap lagu aslinya yang berjudul Good Time tadi. Inilah menjadi aura baru di musik industri, di mana menghubuskan kehidupan baru di musik dan memungkinkan popularitasnya berkembang pesat secara eksponensial. Nah, ini adalah pandangan yang diterima secara luas bahwa hip-hop dan rap bertanggung jawab atas penggunaan sampling atau penggunaan sampel di musik. Ada contoh awal sampling yang lahir pada awal 70-an, yang kala itu lahir pada pesta hip-hop dan rap di Bronx, New York. Sementara MC atau rapper-rapper kala itu mengetuk bagian dari rekaman secara live. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari sampling. Menggunakan bagian dari rekaman funk tadi untuk membuat rekaman yang baru. Komposisi atau sampling live itu berlangsung selama bertahun-tahun hingga pada tahun 1979. Ketika rekaman hip-hop pertama dirilis, seperti King Tim 3 dari Fat Ben Band, lalu ada We Rap More Mellow dari Younger's Generation, dan juga Rapper's Delight dari Sugar Hill Gang. Dan semuanya itu keluar pada tahun 1979. Menurut aku nih, pola pikir sampling itu udah ada beratus-ratus tahun sebelum adanya penggunaan sampel seperti 70-an hingga sekarang seperti ini. Orkestra komposer misalnya, seperti yang dimainkan oleh Beethoven, Stravinsky. Dimana kalau yang sekarang-sekarang ini, pengatur ulang suara dari era atau abad-abad sebelumnya, diantara instrumentasi baru, tekstur yang lebih modern. Namun, kembali lagi ke tahun 80-an, hip-hop dan rap melahirkan sejumlah besar komposisi yang berbasis sampel yang patut diperhatikan. Meskipun di awal dekade era 80-an, melihat kebangkitan Rapper's Delight, single pertama hip-hop dan rap yang diklasifikasikan menghiasi tangga lagu Billboard Top 40 di kala itu, di tahun 1980-an. Dari sampling Chick berjudul Good Time, Rapper's Delight adalah contoh sempurna dari sampling yang dilakukan secara fantastis. Ambil komposisi yang ada dan menggunakan kembali elemen-elemennya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan segar. Lalu The Rest of the 80s atau sisa tahun 80-an jadi tahun yang luar biasa untuk hip hop dan rap. Karena apa? Karena sampling ini. Dengan munculnya grup-grup rap seperti Public Enemy, The Last Soul, NWA, dan juga Beastie Boy. Grup-grup saat itulah yang paling banyak menggunakan sampel dan mempopulerkan sampel di tahun 80-an. Perlu kamu ketahui, Beastie Boy saat itu meninggalkan aliran punk mereka, The B-Rap dan juga hip hop atau rap rock. Karena apa? Ya karena sampel ini. Itu menjadi salah satu alasan mereka kenapa mereka meninggalkan punk. Mereka memilih untuk menggunakan sampel daripada menggunakan elemen-elemen yang bersifat tradisional. Album mereka yang berjudul Paul's Boutique digembur-gemburkan sebagai mahakarya atau masterpiece dalam pengambilan sampel yang terdiri dari 100 hingga 300 sampel. Ini adalah peninggalan yang dibuat di dalam apa yang disebut dengan generasi atau era kemasan dalam pengambilan sampel sebelum undang-undang hak cipta atau copyright yang lebih ketat itu diberlakukan. Nah, lalu seiring perkembangannya zaman dan peralatan musik yang lebih canggih, pengambilan sampel dan produksi musik juga ikut berkembang. Di mana di kala itu produser musik pindah dari SP-1200 ke Akai MPC dan seterusnya. Nah, itu tuh beralih dari pengambilan sampel yang awalnya 2 hingga 4 bar loop, pengulangan-pengulangan atau looping dari lagu-lagu funk oleh orang-orang seperti musisi James Brown ke pengambilan sampel bagian individu dari berbagai lagu. Contoh dari evolusi yang menjadi lingkaran penuh adalah seperti single dari tahun 1995 oleh Lord Fetish yang berjudul Hip Da To Game. Saat ia mengambil sampel dari Ad Libs dari James Brown, drum dari Detroit Emerald, melody dan bagian harmony
harmonik dari Oscar Peterson dan perkusi dari Billy Dan Silly, di mana campuran sumber sampel elektrik dan selektif digabungkan, digunakan kembali secara canggih dalam lagu-lagu hip-hop yang diproduksi dengan baik. Lalu dua contoh lain dari evolusi sampling terletak pada album The Avalanches yang berjudul Since I Left You di tahun 2001, dan juga album Digi Shadow yang berjudul Introducing di tahun 1996. Dua album tersebut adalah contoh pengambilan sampel yang dilakukan secara ekstrim, artinya keduanya dibuat murni oleh sampel. Dari dua album yang aku tadi sebutkan, menunjukkan kepada kita bahwa kemampuan pengambilan sampel itu tidak terbatas. Evolusi ini itu terus berlanjut menjadi apa yang kita miliki seperti sekarang ini. Dan juga kemampuan pengambilan sampel ikut turut meningkat. Dan menggunakan sampel untuk hampir semua suara di track itu menjadi kenyataan, di mana meniru suara drum realistis dan instrumen orkestra misalnya. Menurut aku, ini mungkin merupakan akhir dari evolusi sebuah seni untuk akhirnya bergabung dengan mulus di track atau di lagu. Dan juga di mana akhirnya menjadi possible untuk membedakan sampel dari bagian musik yang direkam untuk lagu yang sebenarnya. Dan lagi menurut aku seperti ini, saat ini pengambilan sampel itu kemungkinan tidak terbatas. Artinya siapapun yang memiliki DAW atau Digital Audio Workstation seperti FL Studio, Ableton, itu dapat mengedit, meregangkan lagu, dan memanipulasi sampel dalam lagu mereka sendiri, dalam lagu yang mungkin kita rekam sendiri tentunya. Perlu kamu ketahui, sampai hari ini ya, musik elektronik itu masih terkait dengan sampling. Karena di luar dari hip hop dan rap, teknik sampling ini itu mempengaruhi genre-genre atau aliran-aliran yang lainnya, seperti house, jungle, drum dan bass, atau musik hip-hop sebagai DNA ya. Kemudian, karya produser hip-hop seperti J. Dilla dan juga Nu Japes itu menginspirasi orang-orang seperti Neptunes, Kanye West, Timbaland. Kalau kalian pernah mendengar produser-produser musik ini, kalian pasti pernah mendengarkan lagu-lagu mereka. Dari produser-produser musik ini, kemudian mereka mendefinisikan suara-suara produksi hip-hop dan rap ataupun R&B akhir 90-an masuk ke tahun 2000-an awal. Produser-produser ini pada gilirannya menginspirasi orang-orang atau musisi-musisi seperti Flume dan Charlie Puth untuk menentukan suara pop saat ini. Oke, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang contoh-contoh lagu-lagu yang menggunakan teknik sampel ini yang sangat populer tentunya. Kalian bisa dengarkan, mungkin pernah dengarkan atau sebelumnya belum pernah mendengarkan, aku akan setel di sini. Mungkin video ini bakalan copyright, semoga aja tidak copyright ya. Perlu kamu ketahui ya, sebenarnya banyak sekali lagu-lagu yang menggunakan teknik sampel. Mungkin lagu A yang pernah kamu dengerin sebelumnya itu menggunakan teknik sampel lagu B yang ada berada di tahun 1960-an contohnya. Nah, itu menggunakan teknik sampel. Dan di sinilah aku akan kompilasikan lagu-lagu apa saja yang menggunakan teknik sampel dari aliran hip hop dan rap salah satunya. Yang pertama itu dari Criss Cross yang berjudul Jump. Kedua ada dari Tyler the Creator, What's Your Name? You look malnourished. Get some bread, fried an egg. You can drown in the syrup. Yang ketiga ada dari Soul of Mischief, 93 Till Infinity. Hey, call me when you want.
keempat ada dari Drake, Start From The Bottom. Lalu ada dari Jay-Z, 99 Problems. Itu ada beberapa track lagu yang aku udah kompilasikan yang menggunakan teknik sample. Jadi dikonstruksi ulang oleh kanal atau secara visual, jadi dikonstruksikan oleh track clip. Intinya ialah pengambilan sample itu akan terus berkembang. Begitu pula dengan proses musik di dalamnya. Dari pekerjaan produser musik yang mengerjakan ulang hingga menjadi rekaman yang baru. Hingga vokal yang disambung menjadi lagu. Sampai seluruh dekonstruksi elemen yang dapat dipetik dan ditempatkan kembali dalam konteks yang sama sekali berbeda. Nah sekarang nih, sampai hari ini, proses pengambilan teknik sample ini berjalan selama bertahun-tahun dan kemungkinan akan terus berkembang setiap generasinya. Lalu, berbicara tentang hak cipta dari pengambilan sample ini, pasti kamu bertanya-tanya, pasti ini tentang hak cipta, pasti ini copyright. Ya benar, ini sebuah tentang hak cipta, tentang copyright, karena penggunaan vokal, penggunaan beberapa petikan, potongan, ya, yang digunakan untuk kebutuhan musisi-musisi yang menggunakan teknik sample ini. Lalu ada hal konkret yang lebih dalam yang bisa didapat ketika sampel telah dikerjakan ke titik awal. Sampel tersebut sepenuhnya telah disarikan dari yang aslinya. Lalu ada hambatan untuk memperoleh hak secara hukum untuk menggunakan sampel. Sampai sekarang itu masih dilunakkan. So sampling is taking two copyrights. Taking a copyright in the sound recording, and within that sound recording is another copyright, which is the copyright of the composition. Sampling is taking both copyrights, taking that out and using it in a new work. Pengambilan sampel nih berkembang secara pesat di pasar modern dan lebih general daripada generasi-generasi sebelumnya. Meskipun kamu nggak selalu tahu nih mengenali siapa musisi-musisi yang menggunakan teknik sampel ini tentunya. Hingga beberapa artis pop juga memanfaatkan atau memanifestasikan perwujudan dari teknik sampel itu di lagu-lagu mereka. Contohnya seperti Taylor Swift, Ariana Grande dengan lagu yang berjudul Seven Rings itu menggunakan teknik sampel. Ini adalah teknik yang sekarang digunakan di semua perbandingan di musik terbuka, lebar di abad 21 ini. Dan terus-menerus diciptakan kembali dan diterapkan dan diimplementasikan dengan cara yang baru pula lagi. Kamu yang gunain Spotify, iTunes, Apple Music itu bisa analisis, bisa lihat dan dengarkan berapa banyak pengambilan sampel yang digunakan di semua genre atau aliran. Jadi advice dari aku, jika kamu bermusik menggunakan sampel atau mengambil sampel dari musisi lain, kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu mengikuti kode etik yang terkait dengan elemen di musik kamu. Dan yang penting itu ialah tentang undang-undang hak cipta secara tertulis. Karena ini adalah tentang seni, apresiasi, instrumen yang dibuat untuk mengisi atmosfer di segala penjuru setiap aliran di industri musik tentunya.
Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan di episode ke-7 The Art of Sampling in Rap Music. Silakan komentar di bawah atas pembahasan kali ini, karena kembali lagi ini adalah keresahan aku ya, dan kamu yang tonton ini menjadi pengetahuan bersama. Inilah diversitas di musik. Oke, silakan klik like, subscribe di channel, bagikan ke teman-teman kamu yang ingin mengetahui hal-hal seperti ini. Sampai jumpa di episode lainnya yang menarik perhatian dan keresahan aku untuk dibahas bersama di sini. Untuk yang baru bergabung, selamat datang di kanal YouTube aku Charlie Mahandika. So yeah, thank you for watching this video. I'm here for you. Stay tuned, baby. Bye-bye.